In this workshop, there are miniatures of various types of insects and other unique accessories. These are some of the works of an artist from Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta, named Ivan Bestari Minar Pradipta. In Ivan Bestari's hands, the previously unused glass waste has been successfully transformed into a unique creation with high economic value. Saya mengawali mengolah limbah kaca atau mengeksplorasi limbah kaca untuk material berkesenian saya ini sejak tahun 2011 akhir begitu. Jadi saya pernah belajar kepada ahli pembuat tabung kimia itu ya, perlengkapan tabung kimia. Saya belajar basicnya dari beliau, lalu setelah itu ya saya mengembangkan teknik saya sendiri untuk pakai limbah kaca ini dengan referensi dari internet, dari nonton di YouTube, dari ya sosial media seperti itu. Glass waste is hazardous for the environment and other living things. Apart from being non-biodegradable, glass waste also has sharp edges, so it can cause injuries. Starting from concern about the amount of glass waste that is thrown carelessly, Ivan then began to hone his creativity. Alasan kenapa saya memilih kaca sebagai media apa ya berkesenian saya, dan terutama saya dikenalnya dengan menggunakan material limbah kaca ya. Itu karena gimana ya? Ya karena memang bahannya itu tersedia melimpah sekali. Jadi di mana-mana banyak kita temukan dan masih banyak yang istilahnya banyak yang belum melihat potensi bahwa limbah kaca ini bisa kita olah sedemikian rupa menjadi berbagai macam kreasi seperti itu. Jadi lebih karena itu aja. Jadi saya tidak kesulitan cari bahan di mana-mana dapat untuk warna-warna tertentu, bahkan saya dapat apa dari limbah pengrajin kaca patri seperti itu yang kecil-kecil itu mereka buang, nah itu saya pakai semua malahan. Jadi hampir tidak ada yang terbuang. By using the flame working technique, Ivan must work quickly and carefully in order to be able to create the work as desired. The glass is heated to melt at a temperature between 800 to 1000 degrees Celsius, then shaped as desired. The slightest mistake will make the glass shatter and difficult to be reshaped. Perbedaan kaca ya dengan material lain ataupun bahan-bahan yang lain, itu kaca itu mempunyai spesifikasi teknis yang apa ya, yang cukup ketat, cukup rigid ya. Jadi istilahnya bahwa kaca itu akan seperti bahan-bahan padat lainnya ya, memuai dan menyusut ketika apa dingin seperti itu. Jadi untuk pengerjaannya memang harus sangat memperhitungkan itu. Jadi istilahnya kita kalau membuat karya yang kecil itu harus cepat jadi dan tidak bisa dibakar ulang. Nah, karena kalau dibakar ulang nanti terjadi thermal shock istilahnya, pemuaian mendadak malah pecah lagi seperti itu. Jadi semuanya itu ada ya tantangan yang mengasihkan bagi saya. Before creating a work, there are several stages that must be done. Proses pengerjaannya itu limbah kaca itu atau pecahan kaca ya, pecahan kaca atau kaca sisa kaca patri ataupun sisa kaca patri ataupun pecahan botol seperti itu. Itu saya panaskan, saya lebur pakai burner alat bakar itu. Itu suhunya sekitar ya 800 sampai 1000 derajat Celcius. Kita lunakkan, kita cairkan buat seperti adonan, lalu apa ditarik, saya tarik gitu sehingga menjadi bahan apa batangan-batangan kaca. Nah, seperti ini. Jadi batangan-batangan kaca, baru setelah itu dari batangan kaca ini kita bentuk lagi. Jadi istilahnya saya mau buat bentuk apa itu lebih mudah karena kalau pecahan kaca bentuknya random kan susah sekali pegang seperti itu. Untuk varian karya yang saya buat itu memang kebanyakan lebih ke karya seni ya, bentuknya lebih ke apa ya, kayak patung gitu ya, mungkin ya bisa dibilang seperti patung sculptural begitu, dari ukuran yang kecil miniatur sampai pernah saya buat yang ukuran hampir 1 meteran seperti itu. Tapi ya juga saya coba mengembangkan untuk apa yang seperti ini, perhiasan atau aksesoris, jadi karya seni yang bisa dipakai gitu. Who would have thought that this work of art made from waste has a very high economic value from hundreds of thousands to millions of rupiah?
depending on the size and level of complexity. Not only selling well in the local market, Ivan's works have also been sold in foreign markets, from Asia, Europe, to America. See Today contributor, reporting from Yogyakarta.